Okey, alhamdulillah dah kosong semuanya. Kita settle sheet ni. Okey. Yang ini yang kita bawa ni kita tekan pakai ni ya. Pusing pakai dia punya pemutar ni. Alhamdulillah kosong. Jadi kita dah settle receipt meter ni. Camera ni kosong-kosong dan kita akan masuk poli. Okey. Dah dah kepit ni. Aduh, memang suka ada kepit ni tadi. Settle lah. Atas juga masih perawatan itu kena bagi ilmu. Saya dah mencuba. Okey juga. Dah ada sikit-sikit lagi lah. Kita akan kemek-kemek sikit. Yang susah player ni tak sesuai. Kau ada player satu lagi tu. Okey. Jadi kita akan pasang. Kita akan balut wire ni. Kita kasi bersih ni. Kita ni kita tak nak kacau. Kita ni okey. Dan kita akan masuk balik. Bersih-bersih sikit. Okey. Dah bersih ni pun dah saya cuci. Cuci dah bersih. Tak payah cuci banyak-banyak. Kita tak hidup sah juga. Okay, tadi yang saya spray tadi tu sudah siap. Ni stiker karbon kita spray clear. Cantik juga. Kualiti dia pun okey macam karbon betul walaupun bukan karbon yang ori. Kita pasang. Ni hasil dia telah cuci. Kita pasang lah. Pasang getah ni dulu. Dan kita balut dulu ni lah. Sebelum kita balut pasang ni lah. Lupa, selalu lupa. Kita balut wire ni. Nah, kita balut dulu. Penting. Susah betul kerja ni. Kalau tak sabar memang tak boleh buat. Kita balik wire ni ya. Kita balik dengan wire tape. Masukkan. Kita balik balik lah. Kita balik. Kita balik wire ni. Wire dah nampak cantik lah. Kita gunakan wire tape. Good. Baru dia. Boleh sekali pusing. Okay. Settle.
Okey, kemas. Okey, dan terpasanglah. Jom terpasang. Kas sama, kita pasang getah ni dulu. Okay. Dah ni. Dah ni, tuan-tuan. Okey. Stir. Balik. Ni. Balik ah. Okey. Dan kita masukkan getah ni. Boleh lekang lah. Sekejap. Okay, masukkan sebelah lagi. Okay. Okay, siap. Kita masukkan meter. Macam ni kita masukkan di bagian ni lah. Okay. Dan kita masuk. Ini ya. Oops, silap. Masuk ni dari dalam. Atas pula. So, kita ni. Terbalik, terbalik. Kita ni sini. Okay. Eh, apalah. Balik-balik salah ni. Nanti kita masukkan benda ni dulu. Okay. Masukkan benda ni dulu. Silap tadi. Yang ni kena hati-hati. Kucalah lah. Silap. Okay, masukkan ni dalam. Kita masuk ke bawah. Okay, salah. Kena getah ni pun ada beza je rupanya. Ya, kita tengok dulu. Kita pasang. Okey. Dan sini.
Dia kalau sebelah kiri ni, sebelah kanan saya, dia tulis SP. Dan sebelah kanan ni, sebelah kiri dia tulis TA. Sebelah kanan SP, sebelah kiri TA. Masuk, dan kita masukkan meter ni. Okey, kalau meter sebelah sini, macam hash ni. Okey, dan ni sebelah. Ini RPM sebelah ni lah. Dan okey, hop hop. Sempit pula. Apa pahala ni tak masuk ni. Sekejap. Cuma kesabaran tu kerja ni. Okey, dah masuk. Macam tu kita ganti bab dia ni, bab yang saya beli tu, kita ganti semua, ganti barulah. Bab ni saiz 12 volt lah. Masuk kan lampu ni. Tang tak? Lampu ni tu kan. Kejap lagi esok. Jadi dia tak asal aku tadi tak minum ada kerja dah. Ya kah? Oh. Dia sikit balak, sikit balak bilang. Ha. Tuan tadi sikit balak. Nanti bab ni lagi. Mana pau? Sudah siap tau. Ada gangguan suara, sabar. Dan layang ni dah. Dan layang. Eh, dia punya bab lain sikit ni. Jadi tu, nanti bab ni saya okey rasanya. Saya okey. Okay. Thank you.
ganti habis sebabnya eh. Tengok dia tak clear dah. Kita ganti baru lah. Lagi. Okay, ni nanti. Okay, dah ganti semua. Bento. Dan dah masuk kan. Okay, siap, settle. Dan kita masukkan ke sini. Oh, ada satu sisa salah sini. Okey. Masukkan. Dan kita masuk casing ya. Kita ganti klip yang baru lah. Ini kita beli daripada Shopee, daripada brother yang jual spare part untuk buat meter lah. Macam tak masuk pula ni. Macam ni dia macam custom sendiri, saya tengok. Ok, masuk. Okey, segi. Okey. Okey, dan kita masukkan klip ni. Okey, klip kedua masuk. Satu lagi. Okay. Okay, siap. Settle. Meter kita dah siap. Dan ini hasil ya. Alhamdulillah. Walaupun carbon seeker, kita boleh settle dan reset kosong-kosong. Okay. Settle. Okay. Cukup sampai hari ini. Meter saya dah pun dah siap. Alhamdulillah. Nanti kita akan pasang. Jadi meter yang baru juga. Dia meter kosong. Alhamdulillah, walaupun susah nak buat ni. Kena perlu penyabar. Alhamdulillah kita. Okey, jangan apa? Jangan lupa like, komen dan share dan subscribe butang channel saya untuk support video-video lebih menarik. Okey. Bye. Chill.